Ya oke cuy, dan di video kali ini dikarenakan harus apa ini namanya di unboxing di video, jadinya gue buat konten sekalian ya. Nah ini namanya alat cuci ya. Ya anggap aja alat cuci buat motor gitu ya, mobil. Ya intinya alat cuci lah ya, cocok digunakan kalau kalian pengen buka cucian motor gitu ya. Tapi ini portable cuy ya, pakai batu gitu ya. Oke, di sini kita akan buka. Karena udah lama nggak pernah apa ini namanya konten unboxing gitu ya, jadi agak kaku ya. Oke. Kebanyakan konten FF nggak jelas cuy. Ya oke, kurang lebih kayak gini ya, ini boxnya. Di apa ini namanya keterangan itu ada box plastik, ada box kardus ya. Karena plastik sama kardus terpaut 50.000, boxnya kita ganti di kardus aja lah ya. Nah, untuk bagian atas ini batu ya. Ya, alat cuci motor ya. Oke, kayaknya lengkap cuy ya dengan harga 340-an ya. Ya nanti tak kasih link deskripsi karena ini gua nemu yang paling murah gitu ya. Rata-rata harganya tuh di atas 400 gitu ya. Dan ini aku nemu di harga 340-an ya. Udah termasuk baterai. Mantap lah ya. Semoga aja nggak zonk ya. Oke. Di dalamnya itu ya lumayan banyak ya. Nah, ini buat apa ini namanya? Ya lumayan banyak ya. Buat sabun gitu ya, ngisi sabun, selang katanya 15 meter, nggak tahu, mungkin 5 meter ya. Dan ini ya, alat steamnya ya, kurang lebih ya, seperti bor ya, tapi ini bisa ini ya, ini mungkin pompa ya. Ya kurang lebih alatnya kayak gini cuy. Tes. Ya udah, dan ini aksesorisnya ya. Ya. Ya kurang lebih kayak gini ya. Sebelum itu kita buka baterainya ya. Dan di sini lengkap ya, nggak ada masalah. Semoga aja hidup ya. Semoga aja hidup. Widih, mantep cuy. Baterainya besar ya. Nah untuk baterainya doang ya, ini kalau nggak salah itu sekitar 200.000 ya, kalau nggak salah ya. Soalnya ini baterainya gede ya. Gua kira ini kecil gitu ya, ternyata baterainya doang aja berapa volt ini ya. Ya untuk keterangan baterai nggak tahu ya berapa volt. Tapi apa ini namanya pas beli itu kayaknya 18 kalau nggak 21 volt ya. Wih, mantap ya. Ya udah, mungkin itu aja ya kontennya ya. Mungkin nanti di akhir video kita cobain gitu ya. Nah untuk pemasangannya itu simple gitu ya. Sebentar, kita coba pakai air gitu ya nanti. Pemasangannya tuh simple ya, kurang lebih kayak gini ya. Oke, jadi ininya dulu dipasang sama selang ya. Setelah dipasang, jangan lupa pakai ini ya. Nah, ini gunanya ditaruh di selang, sama ini di selang, terus ditancepin ya. Kurang lebih gambarnya kayak gini. Ya mungkin tak rakit sebentar ya. Untuk moncongnya kita cukup tempelin aja ya. Lumayan lah ya, dengan harga 300 ribuan kita bisa nyuci tanpa ini ya. Hemat listrik cuy.
Ya mungkin kayak gini doang ya. Nah ini tembakannya ya. Tembakan ada putih, ada merah ya. Kalau ini untuk yang kecil ya. Nah, tinggal ditempel doang. Kita pakai putih aja lah ya. Nah, bisa ya. Nah, kayak gini cuy ya. Ini taruh sini ya, nanti dimasukin selang ya. Ya mungkin itu aja cuy ya, nanti dicoba ya, di akhir video lah ya. Ya oke cuy, kurang lebih ya kayak gini ya. Udah tak pasang, ini terus tak buang di apa ini namanya. Cukup ditempelin apa ini namanya, nggak usah pakai sanyo gitu ya, cukup pakai baterai terus ditempelin di air gitu ya, mungkin di ember, mungkin di apa lah ya, terserah kalian wadahnya. Nah tegangannya lumayan kuat ya, tapi suaranya agak berisik gitu ya. Nah ini cocok digunain kalian kalau males siram-siram bunga ya. Cukup diginiin, bunga kalian auto smile gitu ya. Tapi ini apa ya, cukup dipencet doang gitu ya, gak usah di apa ini namanya, ada pengaturan gitu ya. Gue kira itu ada pengaturannya gitu ya, misalnya ada tekanan kecil, tekanan gede gitu ya. Ini langsung ngegas cuy ya. Ya lumayan lah ya, kurang lebih kayak gini ya. Ya mungkin itu aja sih cuy ya videonya. Ya semoga kalian suka gitu ya. Mungkin pengen beli atau enggak. Lumayan ya, dengan modal duit 340.000 udah free ongkir ya. Kalau bisa kalian pilih kargo, ini beli gua di Shopee gitu ya. Kalau pakai kargo harganya murah, pengirimannya itu 25.000, kena potongan 20 biasanya. Kalau kalian punya gratis ongkir yang 0 itu ya, biasanya ongkirnya 0 ya. Tapi tergantung wilayah ya. Kalau wilayah deket ya murah, kalau jauh ya mahal gitu ya. Ini kayaknya belinya di wilayah Jakarta gitu ya, dikirim ke Jawa, Jawa Tengah ya. Jadi ya lumayan lah ya, dapat free ongkir 0 ya dengan apa ini namanya, beli ginian ya. Ini lumayan berat sih, kemungkinan 2 kilo lah ya. Pakai tadi kemungkinan 2 kilo ya, termasuk semuanya. Nah yang gue pegang ini 1 kilo lebih lah ya. Ya mungkin itu aja ya, semoga kalian suka dan enjoy.